Dalam kategori bergu lelaki veteran PJJMB 50 tahun ke atas dimenangi oleh pasangan Ching Kong Hung dan Haji Zini yang berbaju hijau setelah menewaskan pasangan Haji Ahim dan Haji Jamal dengan straight set 21-9, 21-10. Pasangan Haji Hasnah dan Hajah Maimunah berbaju jingga pula memenangi kategori bergu wanita veteran PJJMB 50 tahun ke atas dengan menewaskan pasangan Hajah Si Uncang dan Hajah Zainah juga dengan straight set 21-11, 21-9. Kategori bergu lelaki veteran Spotek 45 tahun ke atas dimenangi oleh Robert Liao berbaju biru yang berpasangan dengan Jong Seng So setelah menewaskan pasangan Pangeran Ismail dan Dylan Fo dengan straight set 22-21, 20-15. Sementara pasangan Zulfikar dan Hasbi Asidiki berbaju putih memenangi kategori bergu remaja 21 tahun ke bawah dengan menewaskan Awangku Halim yang berpasangan dengan Firdaus melalui rubber set 16-21, 25-23, 21-16. Bagi kategori bergu lelaki Spotek, pasangan Awang Kudilah dan Suni berbaju merah menang ke atas pasangan Syahrul dan Zainul dengan straight set 21-13, 21-10. Sekali lagi, pasangan Hajah Hasnah, Haji Kula dan Hajah Maimunah berbaju merah muncul juara bagi kategori bergu wanita dewasa PJJMB setelah menewaskan pasangan Ana Suhanan dan Siniah melalui rubber set 21-10, 23-25, 21-18. Manakala kategori bergu lelaki dewasa PJJMB pula dimenangi oleh pasangan Patrick Cheng dan Hasli berbaju jingga dengan menewaskan Abdul Aziz yang berpasangan dengan Muhammad Hazmi Rafiuddin melalui rubber set 21-17, 19-21, 21-19. Sambil pasangan Hajah Kastinah dan Sabarinah menjuarai kategori bergu wanita Spotek setelah menewaskan pasangan Hajah Siti Rogayah dan Hajah Nurul Baiduri dengan straight set 21-10, 21-9. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Yang di-Pertua Persatuan Guru-Guru Brunei yang juga Presiden Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei, Cikgu Haji Antin bin Ahad. Seramai 400 pemain menyertai kejohanan buat kali ketiga ini dianjurkan bersama oleh Persatuan Guru-Guru Melayu Brunei dan Spotek Marketing. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Yang di-Pertua Persatuan Guru-Guru Brunei yang juga Presiden Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei, Cikgu Haji Antin bin Ahad. Seramai 400 pemain menyertai kejohanan buat kali ketiga ini dianjurkan bersama oleh Persatuan Guru-Guru Melayu Brunei dan Spotek Marketing.